Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. So, sekarang ni dah siang. Okay, sekarang ni siang lah macam tu. So, aku bangun awal. Aku nak pergi breakfast dulu. Aku baru bangun ya, baru mandi. Apa benda semua, muka pucat sejuk gila dalam bilik ni. So, aku nak pergi panggil parents akulah macam tu dengan abang aku. Lepas tu, kita nak pergi breakfast dulu. Lepas breakfast, nanti aku, ayah aku dia nak mandi. Dia kata dia nak mandi swimming pool hari ni. So, hari ni korang akan nampak pula. So, aku tak nak mandi sebenarnya sebab aku sebenarnya tak sedap badan. Sebab esok aku ada event pula. Ada launching dekat IOS City Mall tu, ada restoran dengan coki. Jadi ni aku kena sehat lah macam tu, aku kena jaga kesihatan. Aku tak boleh nak demam-demam macam tu. Aku memang macam ni, kalau aku, kan aku pernah cerita kat korang, kalau aku ni duduk dekat satu tempat ni, macam tiba-tiba aku tidur dekat satu tempat yang lain, aku memang mudah demam, mudah sakit, apa benda semua macam tu lah. So, aku nak pergi breakfast dulu. Nanti aku bawa korang sekali lagi breakfast. Lepas tu hari ni aku nak cari baju sikit sebab nak pakai untuk esok, insyaAllah lah. Lepas tu nak ronda-ronda Putrajaya sikit. Lepas tu macam tu je lah vlog hari ni. Vlog aku dekat KL ni agak membosankan lah macam tu. So, nanti korang akan ikut aku pergi Johor Bahru pula. So, kalau korang nak vlog Johor Bahru, korang komen cakap nak vlog untuk Johor Bahru Nak ada jadikan ceritanya macam tu. Ini view pagi sorry dia kotor-kotor sikit tingkap ni. Sana tu apa benda tu, aku tak tahu nama dia apa, tapi sumpah tu lawa. Okey, benda tu aku dekat Putrajaya sekarang. Okey, ni tasik. And then macam tu je lah, ni view pagi dia. Lawa gila weh. Tengok, kau tengok lawa kan, lawa kan. You guys nak pergi bilik ibu dengan ayah. Lepas tu kerja diorang. Okey. Pemandangan pagi lawa kan. Ni lift dia. Aku duduk kat dekat 4. Guys, aku nak ambil aku punya card holder tu untuk aku nak pergi breakfast dululah. Merah bibir aku, sumpah merah. Bibir aku merah sebab aku pakai pelembap bibir, aku pakai lip balm. Bapak merah weh, sumpah. Ni kan, kalau aku cium memang penuh satu muka engkau macam tu. So, jom kita pergi breakfast. Okay, dekat situ nak buat story. Okay, dekat sini story, dekat sini vlog. Dekat sini story, dekat sini vlog. Dah tahu aku nak tengok mana badah. Guys, so aku ambil bubur ayam, ambil pancake, ibu ambil roti canai and bubur ayam juga. Hai. Hai. So, yang turun breakfast aku, ibu, abang aku. Ayah aku tak turun sebab dia kata dia dah makan. So, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ambil apa? Waffle, muffin, pai guava. Ini orang dia. Tak mandi lagi, tak gosok gigi, bau batak.
Panikak. Guys, lain gila guys rasa dia daripada yang aku buat kat konten tu. Yang aku buat kat konten tu rasa dia macam pasir ni sedap gila. Okay, macam tadi ni pancake. Ibu ambil apa? Ibu ambil canai dengan bubu ayam. Apa? Roti canai dengan bubu ayam. Ibu pun tak mandi lagi guys. Tengok muka ibu tak mandi ni. Roti canai, bubu ayam. Apa tu? Teh. Ni ambil macam tadi lah. Ni pun tak mandi lagi. Aku je yang mantap. Okay guys, so aku dah habis breakfast. So kejap lagi kita nak mandi kolam. Aku nak rehat kejap. Lepas tu boleh kita pergi swimming pool. Aku tunjuk kat korang, okay? Panas dah, dah rasa bahang dia tu. So aku tak tahu nak mandi ke tak. Tapi untuk korang aku sanggup je lah mandi ke. Jom lah masuk bilik. Okay guys, lepas je sarapan tadi, patutnya aku kena pergi swimming pool. Tapi aku tak pergi swimming pool. Aku ngantuk, aku terus tidur. Lepas tu kita lagi nak pergi keluar. Yang macam aku cakap korang pagi tadi, kita akan pergi cari baju sebab aku nak cari baju sikit, nak pergi jalan sikit. Lepas tu malam, petang lepas aku pergi jalan tu, baru kita mandi kolam. Macam tu, petang ni lah baru kita pergi tengok kolam. Nak dia jadikan cerita macam tu. Sumpah aku penat gila. Wah, padahal aku makan pancake dengan bubur ayam je breakfast tadi. Dia punya ngantuk tu. So aku nak sambung tidur sekejap je lagi. Okay, bye. Bye. Abang aku call, dia kata dia nak keluar sekarang. Aku ngantuk. Aku tak nak keluar. Aku macam ni lah guys. Aku memang suka tidur. Kalau orang cakap, aku suka buat apa kalau bercuti? Tidur. Macam tu. Sebab tu kalau bercuti, aku suka pergi hotel yang best-best. Sebab aku tahu, aku suka tidur. Aku tak suka berjalan, aku suka tidur. Siapa geng aku? Siapa suka tidur, komen kat bawah. Dan macam aku tak tahu nak buat apa kan. Kau pergi mana-mana pun, kau pergi hotel yang best-best. Sebab kat situ kau nak tidur. Macam tu. Kau tak payah nak berjalan. Macam tu lah untuk aku. Tapi abang aku ni nak pergi jalan lah. Ngantuk weh. Kau tak tahu. Ni tandas tau. Ni tandas. Lepas tu aku sebaiklah benda ni turun. Aku turun ke boleh turun. Walaupun aku duduk dalam bilik ni seorang, tapi dia macam seram lah kalau kita buka benda ni kan. Kita mandi. Lepas tu kaca tu kat luar boleh nampak macam tu ha. Lepas tu aku pun tarik lah. Macam tu. So kita boleh mandi dengan tenang. Walaupun aku duduk dalam seorang-seorang bilik ni, adalah tenang lah sikit fikiran tu nak mandi. Ngantuk. Suka aku apa? Malah aku tengok sengaku apa. Dah lah rasa nak demam. Lepas tu kena keluar. Kena pergi jalan-jalan. Orang lain nak pergi jalan-jalan, aku nak tidur kan. Pelik betul lah aku ni. Tu aku cakap aku ni memang pelik guys. Aku ni memang suka tidur Dia macam tidur tu best je tidur. Macam tu kan. Tak payah pergi mana-mana. Tidur je. Aku nak pergi mall tu pula. Kena pergi cek baju. Okay guys, so aku dah rasa kembali segar ya. Macam tu, so kita nak pergi keluar. Macam aku cakap tadi, kita lagi keluar dulu. Lepas tu kita balik, baru kita mari kolam, okay? Okay guys, so aku dah nak keluar. Macam ni je lah, aku pakai macam ni je. Aku ni memang simple ya, pergi mana-mana simple. iPad, kena ada. Okay, sebab nanti video baru nak keluar pun dia semua, okay? So, jom. Ayah, aku tak nak keluar. Aku keluar dengan abangku je. Dia je mak ayah aku tak larat nak keluar. Lalu sekejap, lalu sikit. Jalan-jalan sikit dah penat dah. Macam tu. Jadi tak apalah. Maknanya kita kena keluar sendiri-sendiri. Keluar sekejap, pergi beli barang sikit. Lepas tu kita keluar. Mula-mula nak isi minyak dulu. Lepas isi minyak baru kita pergi. Pergi mana? IOI. Kita pergi IOI City Mall.
Esok pun aku ada dekat IOL City Mall. Aku tak tahu bila lah vlog ni aku upload, tapi inilah sebenarnya dia punya jalan cerita dia. Budak sekolah guys, aku baru perasan hari yang aku pergi ni adalah hari budak sekolah. Ha, macam tu. Kan ada sekolah. Sekarang di stesen minyak. Ya, aku baru perasan hari ni hari budak sekolah rupanya. Patutlah budak. Aku tengok ada budak pakai baju sekolah kan, macam eh kenapa sekolah eh? Oh rupanya hari ni budak sekolah. Aku lupa. So aku tengoklah tadi budak-budak bawa balik sekolah kan. Bawa balik sekolah muka macam paling gitu kan, kesian. Itulah, macam itulah. Aku pun dulu pernah sekolah juga. Macam tu, balik-balik pergi muka macam bidadari syurga, balik muka macam bidadari neraka lah bangang. Muka semua macam tempe dah aku. Aku tak cakap orang ni, aku cakap aku eh. Macam tu, aku balik sekolah sumpah muka macam tai, melekit-lekit macam cicak. Sekarang pun macam cicak juga. Tapi waktu sekolah dulu pun, dengan panasnya, dengan rasa tak nak pergi sekolahnya. Guys, dah sampai dekat parking lot. Parking lot dia besar. Sumpah. Sumpah weh, IOI ni besar gila. Dia 3 kali mall dekat tempat aku yang dekat Kuantan tu. Kau bayangkan parking dia, ya Allah. Sampai sesat aku nak dijadikan cerita macam tu. Nanti aku rakam bila dah sampai kedai mana-mana eh. Sebab kat sini memang sesak. Jauh sikit. Sekarang kita dekat H&M. Okay guys, aku rasa kan tak banyak video aku boleh buat dekat mall ni sebab ramai gila orang. Malu. So aku nak cek baju dulu, lepas tu nanti kita sambung kat tempat lain guys. Guys, dah banyak ni dah. Nak tambah lagi ni? Ini lawa. Sini-sini. Ini kelawa. Kita pergi yang lain dah. Aku memang tak boleh. Ini dah banyak ni dah. Banyak dan sumpah banyak. Aku memang tak boleh masuk ke baju. Ya Allah, semua benda aku nak beli bodoh. Accessory satu, kita nak cincin. Kat sini cincin dan gelang lah. Tapi aku tak boleh pakai. So, itu kena try jadi. Kau US. Kena try jadi. Banyak ni weh. Kat sini tak ada apa-apa. Tak nak. Sebab dah banyak sangat kata-kata. Banyak sumpah banyak. Okay guys, so ini dia. Aku tak tahulah total ni berapa. Alright, kita kira dulu. Sana kot dah nak dibayar. Okay. Macam buat bandel dah. Okay, ini di tangan ni. Ini di tangan abang. Kau tengok hang, tengok hang. Apa ni? Alright. So kita nak pergi satu lagi kedai, lepas tu kita pergi Lotus pula. Okay guys, sekarang dekat Lotus. Okay guys, baru balik. Baru balik, alhamdulillah dah dapat balik lah. Nak ada jadikan cerita macam tu. Penat. Ada tadi sebenarnya aku ada singgah kedai RM2. Lepas tu aku nak cari barang, lepas tu barang tu tak ada. Aku tak sempat nak rakam. Lepas tu aku ada singgah beberapa kedai jugalah, tapi aku tak sempat nak buat vlog. So aku dah sampai bilik alhamdulillah. So ada barang-barang yang aku nak tunjuk kat korang. So ini antara barang-barang ni lah. Okay, aku dekat H&M tadi. Aku bapa banyak aku beli. Aku tak boleh weh. Sebab dekat Kuantan tak silap, aku tak ada H&M tau. Lepas tu kat Kuala Lumpur, dekat sini ada H&M. Lepas tu baju tu semua aku suka. Lepas tu aku pergi High Culture pula, beli baju sikit. Lepas tu semualah sikit-sikit lah. Lepas tu apalah, baju tak apa eh. Baju tak apa, makanan pun tak apa. Nak ada jadikan cerita macam tu. So kejap lagi kita akan pergi ke swimming pool. Aku nak makan dulu. Okay guys, so aku dah nak pergi mandi. Kita nak pergi mandi swimming pool sekarang. So aku dah tukar baju renang. Baju taklah renang sangat lah. Baju untuk masuk swimming pool lah kan. Sebab baju macam ni tak apalah kita nak masuk swimming pool. Kalau kita pakai jersey ke benda dia susah. Dan macam ada peraturan kolam kan. Nak ada jadikan ceritanya macam tu. Aku terlupa nak bawa
yang sarung handphone yang kita boleh buat masuk dalam air tu kan. Aku terlupa nak bawa benda tu sebenarnya. Sebabkan aku terlupa, aku tak boleh nak bawa handphone aku masuk dalam kolam. Tu satu. Lagi satu, aku rasa aku buat vlog macam dekat atas-atas kolam je lah. Aku tak boleh nak masuk dalam air tu, tak boleh. Sebab aku tak bawa sarung handphone tu. So nanti korang boleh tengok lah dekat-dekat kolam tu apa benda semua macam tu eh. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Mak dan ayah aku. Lepas tu kita terus naik kolam lah. Kita terus mandi kolam lah kan. Jom. Okay guys, ni lah kolam ini. Kita mandi. Tercicak di sana. Nama dia Air Manji. Ha? Okay. Huh? Bro? Huh? Hai. Kolam besar lagi dekat bawah. Haa, tu kolam besar. Mandi. Tak nak. Sejuk. Sejuk. Ibu nak berak pula. Kita mandi. Sejuk. Sejuk. Okey. Aku tengah mandi ni kan. Tu nampak bandar sana. Nampaklah sana. Aku isi benda ni dekat satu tempat dulu. Lepas tu aku ambil korang eh. Okay, kau sabar je, aku isi kat belah sana. Okay, kejap. Sekejap. Aku nak bilang takut kau tersenam sekali aku. Jadi ya, dia licin di dalam ni. Dia punya masak sangat licin ya. Aku serentung aku ikan. Cuma dia marah, cuma matahari dia kuat ya. Dia sekat sini. Tengok lagi ni, tengok dah habis dah. Ada lagi. Okay, dah. Tak boleh ikat. Dahlah, aku nak mandi dulu. Bye-bye. Nak naik dah, aku nak pergi kencing. Naik. Kencing.
Eh, main cicak. Ya, berenang. Ayah, berenang. Okay guys, baru lepas mandi aku nak pergi masuk bilik. Okay guys, so aku dah sampai bilik, aku nak rehat. So aku rasa sampai sinilah dulu aku punya vlog. Yang tak berapa nak vlog ni lah. So sorry lah kalau vlog kali ni macam bosan-bosan macam tu eh. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Kalau korang nak vlog lagi untuk aku pergi ke JB ke apa benda semua, korang just komen dekat bawah, okay. So kepada korang yang dah tengok vlog ni, aku nak ucapkan terima kasih dah tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment and share, okay. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram dan horror ataupun konten-konten akan datang. So bye.